Iya. Ini salah. Tes 1 2 3 mulai. Selamat datang di Dirian di 4 sehat 6 sempurna. Tapi hari ini kita bakal makan enggak akan sehat sih. Karena mengandung lemak, gula yang tinggi banget. Tapi hidupku kan harus dinikmati ya. Jadi sekali-sekali bolehlah. Sehari 2 kali maksudnya ya. Kita akan coba es krim TikTok yang lagi viral itu. Memang kontennya agak telat, tapi nggak peduli. Karena kita emang bukan mau berbagi soal keupdatannya, tapi soal keenakannya. Gue udah beli Oreo, mana Oreonya? Tuh, untuk dicampur di es krimnya. Lalu gue udah bawa juga toples ya. Mangkok. Bukan toples ya, apa ya istilahnya? Mangkok. Mangkok plastik lah buat makan. Jadi ini karena gue berenam, gue sama istri gue, anak gue yang perempuan sama perempuan, yang laki sama laki. Cus, kita jalan ke Mecedi. Apa nih? Es nangka India. Impor nih. Semangka India. Iya. Impor tuh. Ih, gorengan, Bo. Iya, ada risoles tuh. Gua banget. Ya nih, gua banget. Makan yang manis. Iya. Gehu itu tahu ya? Iya, pedes. Cireng, ada cireng. Mana? Iya. Ayo, bunyi apa itu? Angka. Kok angka rusuh banget sih, Kak? Nanti depan, petis. Petis jenis Joplin. Wih, rame ya, Mike, dia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu drive-thru kan? Maksudnya? Drive-thru aja. Iya, kita nggak makan di sini kan? Enak aja makan di sini. Tuh, rame begitu. Aduh, kagak dah. Belum makan di Jawa, Corona. Adik kan di belakang tuh sama abang. Gak bisa dong kak, Angga harus di belakang sama abang. Kita makan es krimnya gimana? Kan Angga sama abang mangkoknya. Lupa ya? Sendok kamu mana, dek? Makan bacok ya, papa? Iya. Emang beli dua nih, satu yang biasa, satu yang red velvet. Kita sama kakak Rek. Apa nih kita ngomongnya? Ice cream cone? Cone kan? Iya. Yang vanilla? Emang cuma vanilla kan? Berapa nih? Kita tiga. Ranking kah 3? Atar gimana? Banyak banget gak sih? Gak apa-apa lah. Berarti 8. Mereka atar cuma 2 ya? Yakin ya? Yakin. Nanti kan satu gak habis. Nanti kalian kayak gini aja. Apa ini? Kayaknya ada flashdisk gitu. Tapi jangan dulu, Jeng. Ini kalau lu masang flash disk, gua kena copyright. Nanti keluar dari sini aja. Kita makan dulu juga tapi 4 menit atau 3 menit. Kan demi konten. Alum, YouTuber. Yang pilih itu emang yang dari apa? Happy Kitchen. Happy Meal. Selamat sore, siang. Ya, selamat siang. Pesan ice cream cone-nya 8, Mbak. Ice cream cone 8? Yes. Ya. Lalu share box-nya itu lengkap tuh. Chicken finger, spicy chicken, sama french fries ya? Iya. Boleh, satu. Ya. Jangan, Mbak. 2 aja, Mbak. 2. Biar nggak berantem. Udah? Starbucks 2 sama Aston 8 ya? Iya. Totalnya dari 130. Oke, Mbak, siap, terima kasih. Terima kasih. Mbaknya pikir, wah ini mau godain dia, udah nikah kali. Langsung ngomong, sudah geduga mas, papa-papa. Kasihan bapak anak papa kan pada lapar. Kenapa? Nanti somanya baru main bayarin. Yang lain lah, di TV apa kek, bungkus ya, terus apa kek. Ada masker gue nggak, Jeng? Ayo minta masker ya, Pak Pere.
masker. Iya. Iya. Ice cream cone-nya ya, 8 ya, Mbak. Siap. Loh, itu pakai itu dong. Enggak usah, enggak usah. Apa enggak mau? Ada. Siap. Terima kasih. Di depan ya, Mbak. Dari mana tuh? Bekas ya? Enggak, ada dua. Kok bisa dua di situ? Ya, gue kan naro selalu masker itu sama masker yang biasa. Balik gak sih? Hahaha, kecil banget. Iya, ini gue nyusut kayaknya, Jeng, ya. Gue mau buat lagi ya nanti ya. Tapi yang gede, lalu agak begini, lebih Jeng. Besar ya? Nah, lalu lebih gede lagi emang. Itu loh yang 3D itu ya? Hah? Oh, yang 3 lapis gitu? Gak bisa kalau kain. Susah ya? Kalau kain juga itu nggak ada guna. Ini ada yang kayak gitu yang 3D yang kain coba lihat deh. Cuma melempes-lempes. Iyalah, Jeng, nggak enak sih, nggak akan begini tuh rata nih. Beda roda satu jalur. Apa sih? Beda roda satu jalur di drive thru McD maksudnya. Motor oh, itu loh maksudnya. Mau dia sepeda, mobil, motor, skateboard, semua masuknya drive thru. Gitu. Anka, Rai, piringnya Atar sama Anka bawa sini, Kak. Anka. Ini punya Atar sama Anka. Bagus sih yang stikernya itu, kok kita nggak dapet sih? Mana sih? Ini yang 30 tahun. Tanya. Hah? Untuk apa, Jang? Kita yang itu kok. Kok kita tuh luarnya tuh yang itu, Pak? Oh, iya, benar. Kok ada sandi? Enggak, itu punya orang tuh. Nah, kertasnya bukain dulu ya, Kak. Bikin. Iyalah. Kita salah beli ya, Ma. Harusnya 4. Kecil, Ma. Enggak. Enggak, harusnya 4. Kecil, Rai. Tapi ya udahlah, lanjut juga ya sebelum hitung-hitungan ya. Hilang pada sebelum. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong, Rai. Apa tabuk kali kamu, Rai? Kayak aku dulu. Mbak, you can catch the action. Kamu punya yang buat di situ ya, Mbak? Jolok sedikit. Itu kaki api loh. Lama ya, bro? Ya. Saya pinjam dulu boleh, Mbak, itunya? Saya udah bawa. Maaf, Mbak. Jeng. Ini punya siapa? Anka dan Atari. Ini Kak, bukain. Ya, kamu bentar, mau Mbak. Mana? Itu. Ya, buruan dong, taruh aja dong. Jangan dibuka dulu stikernya. Iya, nanti sabar. Ayo, nih. Nah, itu dong. Siap. Ini, Mbak. Terima kasih juga. Iya. Mbak, ada stiker, Mbak? Apa? Ada stiker dapat ya, apa ya? Oke, siap. Fruity hadiahnya, bukan mainan. Hiiiih, suapin gue ya, Jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah dulu semuanya. Tuh, makan itu, snacknya. Kau nanti ya, es krim dulu ya? Iya, es krim dulu. Kita kan orang timur ya, soalnya ya. Ntar tiba-tiba berantem. Pelan-pelan aja ya, nggak usah lebay ya, ngancurinnya ya. Pelan-pelan aja, Kak. Enaknya mah
ini pakai bacang ya. Lemper. Bacang, lemper, kasih rendang sama apa? Pincang. Bukan loh. Yang tape itu, Joy. Tapi yang bulat itu letaknya di bambu. Oh iya, lemang. Lemang. Hubal. Hubal. Ya. Emang enak kan? Maaf. Gue lapar ya. Mau Oreo mau? Ya, mau jamur Oreo enggak? Kalau yang di viral itu kan pakai Oreo, Oreo dihancurin juga. Tolong. Hey. Oh, Hyundai kereta segera hadir. Ini Kak. Kakak katemu yang ini. Kita makan ya, kalau rasa nggak usah tanya lagi. Rasanya gimana kan? Gue review, ya enak banget pasti. Pasti, cobain. Jadi kalau belum pernah nyoba, nyobain. Jadi untuk yang kali ini, manfaatnya apa nih? Manfaatnya nggak ada ya. Jadi lebih ke ngasih contoh aja. Dan buat lo yang belum nyoba viralnya es krim TikTok ini, yang terdiri dari es krim cone-nya McD dicampur dengan Oreo, rasa apa aja tergantung selera lo. Nah lo harus kudu nyoba sekarang. Ini bukan soal update-updatean atau keren-kerenan, tren-trenan, tapi harus nyoba. Udah gitu aja, selesai. Thank you. Contohin. Makan. Apa, Seng? Kebanyakan. Enak. Enak banget. Enak banget. Kan campur Oreo enak. Atau dicampur Oreo enggak? Udah. Biar apa? Banyakan lu jangan sih, gojong. Pesan bagus mana sih? Udah lewat ya? Nggak lapar lu jeng ya. Udah makan siang sih ya. Kalau dibuka kok mau beli? Ikan bakar pesisir sih. Ini dong, bagi dong. Enak nggak bang? Kak? Enak. Kayak makin kayak enak? Enak banget dong. Ini gue kasih ini ya biar gue enak. Campur Oreo gini ya. Kalau yang di McD kan Oreonya nggak pakai krim, jadi cuma remahan Oreo yang warna kepingan coklatnya aja. Nah ini kan dicampur krimnya jadi lebih manis. Jadi berenam gue hari ini ya, modal gue keluar 6 ice cream cone. 8 sama tadi apa? Extra apa tadi? Paketnya? Sharebox 2 paket itu gua habis 137.000 ditambah Oreonya 1 biji berapa jeng di Indomaret? 2.500 sampai 10.000 jadi total nih habis 147.000. jadi kalau berenam dengan anak-anak ya murah enggak, mahal banget juga enggak, worth it. Lagi pula kan es krim McD enak ya. Bagi dong. Apa ini? Ada kertas, tisu. Ada kertas nih. Sorry ya. Ini bukan kertas, ini loh, Yan. Nah, rasanya kayak kertas. Kornya. Ada yang kayak kertas rasanya. Kertas ini udah di sini semua warna. Ada yang kayak kertas rasanya, ada yang kertas. Nah, lagi untuk ganti yang tadi keluar. Rame, kita nggak usah bungkus kan? Masih mau bungkus? Tidak, kita mau nggak? Nggak usah main nggak kalian sih sebenarnya? Main atau makannya
yang tadi McD aja, kita makan pakai nasi di rumah. McD. Tapi nggak ada ayam loh. Apa? Apa? Apa sih ada rendang kalau papa? Udah beli es krim masih muntah ayamnya. Udah gitu aja, kita pamit dulu. Sorry, berbaginya ringan aja hari ini. Selamat makan es krim. Anggap aja nama es krimnya adalah es krim geprek TikTok yang lagi viral itu. Sehat-sehat semuanya, jangan lupa di subscribe. Cheers, salam dari Lampung. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.